Ya, sekarang saya akan membahas mengenai Tomika, ya, dari edisinya Tomitek, ya. Nah, Tomika ini buatan Cina, ya. Tomitek ini adalah Tomika Limited Vintage Neo. Nah, sekarang ini pas kita ngebahas mengenai mobilnya Mitsubishi Galen Sigma Super Salon. Ini adalah mobil yang diproduksi tahun 80 sampai dengan mungkin 84 ya. Saya produksi mobil ini. Tomika Limited Vintage Neo 2000. Ini 2000 ini CC-nya ya, 2000 CC. Oke, sekarang kita akan unboxing Tomika ini. Sekarang kita buka yang warna merah dulu. Dia ada dua versi, warna merah dan warna putih. Sekarang kita akan buka warna merah. Di dalam ada lapisan plastik, ya, cukup solid ya. Dan detailnya juga cukup bagus. Kita oh, detailnya bagus sekali. Bisa dilihat lampu depan, lambangnya, Mitsubishi. Dan dia velgnya juga sudah detail. Di belakang ada lambang Sigma-nya. Lampu belakang juga cukup detail. Nah, di sini ada tulisan Tomika Tomi 2013 ya, produksi dari apa mainan ini 2013. Wah, cukup bagus ya. Lihat bangkunya detail. Setirnya juga seperti kulit, terpisah. Dan bumper, lampu belakang. Semua detailnya cukup bagus. Sekarang kita akan membuka yang warna putih. Ini warna putihnya juga bagus ya. Warna putih dan warna merah bagus sekali. Di bawahnya juga terlihat di sini 2013 yang dikeluarkan dengan tahun yang sama. Velgnya cukup detail, tapi di sini tidak ada lambang Sigma-nya ya, bedanya ya. Ini seperti ini. Nah, itu Sigma-nya nggak ada di samping. Oke, ya. Semuanya detailnya hampir sama semua. Nah, kita sekarang jajarkan berdua ini. Oke, demikianlah unboxing kita, Tomika.